ada identitas apa yang bikin aja gitu. Bukan suatu yang khasnya sendiri kan ada ribuan dosen ini juga di dunia ini. Jadi ada persamaan yang ribuan orang ini punya. Sehingga lu dosen ini gitu kan, lu bukan dosen ITB. Tapi kata identitas dari Latin akhir, rasa Latin, idem, et idem, yang artinya sama dan sama. Nah itu idem selama berapa abad berubah jadi identitas. Ya memang kita biasanya bilang identitas, bukan bilang kita mengasosiasikan identitas dengan sesuatu yang unik. Dia unik sebagai bagian dari satu kelompok atau apa. Jadi dia sama dengan yang ini, yang ini, yang ini, tapi beda sama yang serut yang lain-lain. Tahu saya ada dua macam pemahaman tentang identitas. Yang pertama adalah ini, kalau orang Ami sebenarnya yang ini dikatakan identitas dalam pengertian adanya individualitas si arsitek pada karyanya. Maksudnya, gue lihat gedung ini, gue pertama kali gue melihat, gak pernah baca, gak pernah lihat sebelumnya, tapi gue tahu ini pasti Aang punya nih, bukan juara yang bikin nih, gitu loh. Semacam ada signature design. Tapi karena topik hari ini adalah identitas di Indonesia ya, mungkin kita akan lebih berat pada yang kedua, yaitu identitas dalam pengertian ini kami, itu mereka. Tapi mungkin sedikit yang pertama dulu lah. Misalkan kita lihat ini, ya, kita bisa ngebak ini sana lagi. Ya nggak? Ya. Tahu nggak cirinya di mana? Kita bisa lihat di dua ini ada masa yang mengambang. Itu khasnya bisa. Ini sebenarnya tipe identitas yang kalau orang Ami semua kesini. Sebenarnya bisa perhatikan. Saya bisa untuk menunjukkan bahwa ya ini kalau Anda lihat manifesto Ami, kalau Anda baca semuanya Ami yang awal-awal ya make sense sih. Yang mereka dan yang versi ini mengenai identitas. Nah, versi identitas yang ini yang tadi yang barusan itu individualitas si arsitek masa apa muncul dari pada karyanya itu sebenarnya bukan ide arsitek juga tapi yang dari sebutan. Nah, misalkan ini paling nggak semua orang yang ngerti lukisan tahu bahwa ini kebetulan buku Avandi jadi begini yang gitu karena ini lukisannya dia jadinya dan cirinya sederhana aja kan. Dari goresan kuasnya udah kelihatan. Ini pasti Avandi, ini bukan Basquiat yang bener. Dan ciri khas dari si lukis. Cokes kita sebenarnya lebih pada kalau ngomongin identitas Indonesia di arsitektur. Tapi ini kami, ini mereka. Ini Indonesia, itu Malaysia. Ada kaitannya dengan sesuatu yang namanya politik identitas. Ini mungkin bisa menggambarkan politik identitas. Itu revolusi Iran dulu. Karena revolusi Iran kan ada banyak orang menentang Syah Iran. Yang mimpin kebetulan Khomeini yang mimpin revolusi. Hijab hitam di zaman revolusi Iran itu adalah tanda bahwa gua penentang sah Iran, bukan penanda agama gua. Kadang-kadang itu bisa termanifestasikan dalam aspek konservatisme Rusia. Kalau anda lihat tarik-tarik arsitektur yang dihasilkan, itu kan sebenarnya secara mereka nggak sadar itu politik identitas untuk menunjukkan gua komunis nih. Jadi gua bisanya kayak gini. Nah itu menurut saya arsitektur kita dan bukan arsitektur mereka. Omongan kita hari ini yang kita dengar misalkan tentang arsitektur Nusantara atau kalau zaman dulu arsitektur Nusantara itu sebenarnya agak baru zaman 70-80an itu banyak banget seminar yang judulnya sama pemuja arsitektur Indonesia. Tapi bukan berarti omongan arsitektur Indonesia ini baru zaman itu. Di zaman Belanda ada arsitektur Hindia yang diomongin. McClintock ngapain? Kenapa dia merancang aula barat IPB tadi? Itu usaha dia untuk bunuh arsitektur Hindia. Ya. Istilah dipakai Hindia. Nah, sebenarnya omongan seperti itu tentang arsitektur Indonesia tidak terlepas dari yang satu gerakan romantisisme. Jadi di satu sisi romantisisme itu sebagai sebuah gerakan awalnya adalah romantisisme bicara tentang individualitas. Tapi bermula dari ide tersebut lama-lama ada konsekuensi politisnya. Konsekuensi politisnya adalah gimana kalau hal yang sama, ide yang sama diterapkan ke sekelompok masyarakat bukan ke seseorang. Ini adalah Anda karena Anda punya kasar itu. Ide tentang nasionalisme misalnya. Nasionalisme yang kalau di Indonesia kesannya gini ya. Kalau lu gak nasionalis kesannya Anda tercela sekali ya. Nasionalisme itu adalah sebuah isme. Berawal dari nasionalisme abad 19. Dan nasionalisme abad 19 itu sebenarnya dipengaruhi oleh romantisisme itu. Masalah kekasan hidup apa. Ini khas dulu, ini khas bangsa lu. Dan itu dimunculkan juga dalam seni dan arsitektur ujung-ujungnya. Kalau tadi ya dari omongan politik, mari kita perangi orang itu biar kita merdeka dan menjadi bangsa sendiri. Nah, lama-lama, ayo dong
kita menginvestasikan omongan kita ini, walaupun mungkin omong kosong, tidak apa-apa, yang penting kita menang. Tapi kita menginvestasikan dalam bentuk yang lain, seni misalnya, arsitektur misalnya. Ini sebuah contoh aja yang saya dapetin di internet, nggak usah ngacak sebenarnya. Hans Gruner itu seorang pelukis Norwegia tahun 1847. Lukisannya gini, lalu ada manusia yang merupakan orang Norwegia tentunya, dan melakukan hal-hal yang disebut ini kesehariannya orang Norwegia yang di desa, bukan yang di kota. Itu saya sebutkan kenapa yang di desa bukan yang di kota. Dan selalu ada latar belakang landscape yang sangat jelas, sangat dominan lukisannya. Landscape itu merupakan sesuatu yang sangat diolah atau di apa untuk ideologi nasionalisme itu. Mungkin Anda ingat waktu Anda kecil dulu SD, guru Anda bilang Indonesia itu negara yang indah, permai, whatever, ingat gak? Ada orang gitu gak? Ingat gak? Itu indoktrin. Kalau Anda pernah begitu nama gurunya, itu berarti Anda diindoktrinasi sama gurunya. Landscape itu adalah sesuatu yang gak sepenuhnya ya natural sih natural ya, maksudnya siapa sih orang bikin mau sama gitu. Tapi landscape itu bisa kita mitoskan lah gitu. Wah ini khas kita dan inilah landscape terindah di dunia, landscape Indonesia misalkan gitu ya. Dan percaya apa enggak, ntar di Jerman sana ada orang Jerman ngomong sama gitu ya. Oh ini landscape Jerman, yang paling keren adalah landscape Jerman. Yaudah, ini landscape Norwegia, paling keren di dunia. Gerakan rasionalisme itu punya satu asumsi, apapun yang kita omongin sifatnya universal. Mau di Prancis, mau di Jerman, mau di Cina, mau di Jawa, mau di India, berlaku. Tapi ada beberapa hal memang universal, misalkan keindahan universal. Tapi nggak semuanya universal, ada banyak sekali tidak universal. Nah ini gerakan romantisisme sebenarnya merupakan reaksi tersebut, reaksi bahwa apa iya semua universal, makanya yang paling utama dari romantisisme itu kan kekhasan kan. Apa yang khas dari lu, ya lu adalah lu bukan gue. Ujung-ujungnya apa yang khas dari bangsa ini sehingga beda sama bangsa-bangsa lain. Sebenarnya untuk membuktikan bahwa ide bahwa ada hal semuanya bersifat universal itu salah. Poinnya tuh itu. Nah sebenarnya kalau di Indonesia sendiri impetusnya ya di abad 19, Daendels itu gubernur jenderal Prancis. Dia membawa ide-ide Prancis yang berasumsi bahwa semua universal tadi. Dia mulai bikin istana Bogor dan istana yang sekarang jadi apa Kementerian Keuangan itu loh. Semuanya neoklasik versi Prancis. Dan lama-lama bangunan neoklasik dibangun walaupun Prancisnya udah keluar dari Jawa di banyak tempat. Nah ini kemudian dipertanyakan oleh di awal 20 sekitar 1905 dipertanyakan oleh seorang arsitek Belanda sih, namanya Moyen. Yang sebenarnya dia sendiri karya-karyanya kan Eropa banget, cuma waktu dia datang ke sini dia melihat bangunan-bangunan yang klasik kayak gitu, dia mulai mikir emang cocok buat di Indonesia, kayaknya asal taruh gitu ya, kayak ada yang nggak pas gitu loh bangunan-bangunan yang klasik ini ada di Indonesia. Moyen punya pikiran itu dia tulis, itu dia suarakan. Ini semacam kritik yang mungkin inilah awalnya kita mulai ngomongin identitas arsitektur Indonesia. Oh, by the way, Moya itu yang merancang daerah Menteng. Kalau kita melihat karya-karya Metropon, misalkan Aula Barat ITB, atau misalkan gereja Hati Suci atau apa sebenarnya namanya itu ya. Ini, yang di Puksarang itu. Ini kan dia mencoba untuk mengakarkan lagi yang lokal. Nah, balik ke identitas, prinsipnya sih belum ada Metropon. Mereka percaya akan keterikatan keterakaran arsitektur. Nah, omongan ini yang kemudian menjadi awal dari pembicaraan kita sampai sekarang mengenai arsitektur Indonesia, arsitektur Nusantara dan seterusnya. Cuma walaupun begitu, walaupun ada akar yang sama, menurut saya ada macam-macam versi sebenarnya waktu kita mengenai arsitektur Indonesia. Gak selamanya kayak gini. Di zaman Soekarno ada versi lain. Ya sebenarnya ada beberapa faktor kenapa Soekarno suka arsitektur modern ya. Salah satu faktornya karena waktu dia kuliah dia magang ke Paul Schumacher yang modernis itu kan. Tapi versi lain juga Soekarno melihat yang balik lagi yang kayak gini-gini tuh kayak apaan gitu ya. Kok orientalis gitu. Walaupun gak ada istilah orientalis zaman Soekarno ya.
sehingga arsitektur Indonesia zaman sekarang tuh ini yang kayak gini-gini maksudnya, arsitektur modern ini yang dia suka, dan ini yang menurut dia Indonesia. Ya siapa arsitek zaman Soekarno yang hebat? Arsitek yang kalian nggak setujukin ya, itu si Labang. Itu memang di zaman itu ya, di zaman Soekarno kan. Dia memang pernah mengatakan bahwa arsitektur Indonesia itu nggak perlu ngambil-ngambil yang tradisional-tradisional atau apa. Yang penting lihat aja kebutuhan orang Indonesia sekarang apa? Itu penuhin. Nah itu arsitek tradisionalisme kan, arsitek modern kan? Gak hanya bukan. Dan itu yang menentukan ke-Indonesiaannya justru. Tapi gini, salah satu faktor mungkin ya, salah satu alasan dari sekian banyak alasan yang Soekarno punya, kenapa kok diambil yang begini? Ya alasan-alasan lain karena dulu pajang di Schumacher yang modernis. Alasan kedua, ya tahun 50-60an trennya emang beginian kan di seluruh dunia. Alasan ketiga, politis. Indonesia negara baru. Di zaman itu, orang Jawa sama orang Sunda itu masih agak-agak musuhan. Sebelumnya, mereka kan bangsa yang berbeda-beda. Orang Bali masih dibenci sama orang Lombok. Orang karena Bali itu penjajah Lombok. Sehingga nggak mungkin dong bagi Soekarno untuk mengatakan arsitektur Indonesia adalah rumah joglo gitu. Nggak mungkin dong, hancur Indonesia langsung kalau gitu kan. Arsitektur Indonesia adalah arsitektur modern. Jadi beda kan versi arsitektur Indonesianya nih, antara zaman Soekarno sama zaman Belanda. Dan akan beda sama antara zaman Soekarno dengan zaman Soeharto di tahun 70-80an. Menariknya di zaman Soekarno juga, foto ini di ITB di tahun 54, Van Romon ngajar di ITB dan dikukuhkan sebagai guru besar. Ini pengukuhan guru besarnya Van Romon, masih pidato. Nah waktu pidato di ini nih, dia mendadak ngomong gini. Ini saya kopas aja dari teks pidato di sebelumnya. Dia udah ngomong bahwa zaman udah berubah loh, kita harus menyesuaikan dengan zaman ya, jangan salah ya, jangan persis kayak zaman dulu ya, pasti nggak cocok. Itu dia ngomong, dia jelasin dulu, oke jangan salah paham. Tapi ada satu hal lagi, yaitu ini omongan romantisis lagi. Van Romon ini seorang romantisis juga, mengikut gerakan romantisis maksudnya. Itu yang diajarin ke anak-anaknya, ke anak-anak muridnya, mahasiswa-mahasiswanya. Sebagian dari mahasiswa-mahasiswa ini nanti di awal Orde Baru akan jadi arsitek. Dan sebagian jadi arsitek terkenal, sorry. Saya ambil contoh Adi Mursyid dan semua teman-teman atelier namanya Adi Mursyid, Yuswa Misalia, segala macam murid dia. Mereka termasuk orang-orang yang nanti akan memimpin arsitektur Indonesia. Di zaman Soeharto, zaman Orde Baru, kita melihat versi lain dari arsitektur Indonesia. Itu yang kembali ke urusan rumah joglo lah, rumah jadang lah, apalah yang menjadi impetus arsitektur Nusantara sebenarnya. Karena pencetus ide arsitektur Nusantara, yaitu orang-orang LSI, mereka mulai berkarir di masa-masa ini. Jadi faktornya itu macam-macam. Pertama, Van Romon. Van Romon yang masih meneruskan ide zaman Belanda tentang arsitektur India. Ada yang aneh ketika Soeharto mulai berkuasa di tahun 67, yaitu Undang-Undang Nomor 1, artinya yang pertama kali dipikirin ya, kalau di Nomor 1 ya. Undang-Undang Nomor 1 itu adalah tentang percaya apa enggak penanaman modal asing. Sekarang kan itu hal yang paling penting di dunia gitu. Yang mana kalau Anda baca Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 tentang penanaman modal asing, itu rangkumannya sederhana aja deh. Indonesia dijadikan PSK, udah gitu aja, selesai. Ya, yang bikin undang-undang adalah germonya, gitu aja. Oke, sesederhana itu. Tahun berikutnya di tahun 68, sekali lagi undang-undang nomor satunya lagi, penanaman modal nasional, sama aja. Ya, kali ini untuk pemodal lokal. Prinsipnya Indonesia dijadikan lahan kapitalisme habis-habisan. Efeknya adalah di untuk arsitektur dan perkotaan, terutama di Jakarta ya, mulai muncul bangunan-bangunan yang gini-gini lah. Ada faktor ini juga sih ya, pendidikan ya, karena arsitek-arsitek yang bekerja di tahun 70-an misalkan, itu kan dididik tahun 60-an, 50-an, dididik tentang arsitektur modern kan, tahunnya. Jadi tahunnya gini-gini juga sih emang. Sisi lain, pelayannya siapa? Pelayan penting. Komodal swasta kan, asing maupun nasional. Butuh kantor, butuh pabrik, mes karyawan, tapi inefisien. Tapi anyway, bangunan kita jadi kayak sama aja, kayak mau di Jakarta, mau di Singapura, mau di LA, mau di mana, jadi sama semua. Akhirnya mulai ada aspek-aspek yang mengeluh, wah bangunan kita mengasingkan diri kita ya, inilah kelakuan kita gitu. Di
ruangan yang ada tetek bengek neoklasik salah proporsi itu tuh ya. Dan cermin maunya rokoko tapi kagak jadi, tapi prinsipnya sih barang impor semua, mereka jadi orang bego semua kayak, karena nggak mengakar gitu kritiknya tuh gitu. Dalam arsitektur kekonyolan kayak ini terjadi di misalkan ini, oh biar Indonesia gua kasih aja yang mengakar terjun gitu. Dan yang lebih itu saya sekarang di mana arsitek Indonesia edisi khusus 1985 oleh IAI. Tapi ini ada cerita tersendiri, seorang arsitek senior tahun 70-an memang bilang tentang identitas. Tahu nggak istilah Inggris, the hat makes the man. Jadi topi yang dipakai orang itu mendefinisikan sifat orang ini gitu. Kira-kira begitu kan. Prinsipnya sih, udah topinya atapnya harus Indonesia, biar punya identitas Indonesia. Manifestasinya begini yang... Tapi di publikasi yang sama ada artikel oleh Suhartono Susilo ngomong bahwa memang kita makin terasing dengan gini-gini yang ada di kita sekarang, kita makin terasing, kita harus mencari yang Indonesia lah. Peristiwa itu artikelnya sepanjang selama kita gitu. Jadi kita melihat di tahun 70-80 karya-karya seperti ini, karya Adi Mursid salah satu murid Van Roman, ini marketnya ya. Tapi kalau mau lihat budayanya beneran kebun kacang lah sana ya, meski Said Naum dapat penghargaan sih. Agakkan sih. Anda bisa lihat masjidnya ini kan gak Arab-Araban pakai kuda gede gitu-gitu ya. Kan orang kan suka latah, salah paham tuh. Masjid harus ubah. Arsitektur Islam harus ubah. Oh, ada arsitektur Islam, gue gak yakin. Arsitektur Islam harus ubah gitu kan. Padahal seorang teman saya di UI meneliti tentang kubah masjid di Indonesia, kesimpulannya satu. Kubah masjid dibawa oleh orang Belanda justru. Tapi Anda bisa tebak lah, bandingin sama masjid Demak ya. Oh kenapa ini diputar? Ini bukan buat unyu-unyuan, enggak. Ini fisika bangunan, ya oke? Ventilasi udara kaitannya, biar lebih efektif. Udara panas dan ada cahaya. Nah, jadi ada masalah itu dulu. Bahkan yang lebih hebat, seorang, pokoknya orang yang ikut bantuin urusan planning kapsul itu pernah ada cerita sama saya, tau enggak? Saya tuh pernah, saya dengar langsung nih dari seorang pejabat waktu itu. Gimana caranya master plan-nya, yang penting mahasiswa harus dipecat ada hasil. Saya selalu survei ke anak-anak UI kan, kalau di arsitektur UI kan arsitektur masuk FT ya. Saya nanya, coba lu anak fisik yang lu kenal berapa biji? 5 nyampe enggak? Enggak pak. Kenapa? FT sama fisik jauh banget di posisinya. Tapi yang lucu dalam identitas adalah rektor UI waktu itu bilang sama para arsiteknya, UI-nya Indonesia kan? Ya, arsitekturnya harus Indonesia. Yang bingung arsiteknya, kalau joglo salah, ya kan? Atap gadang salah lagi, ya nggak? Atap flores salah lagi, Bali salah lagi, apa dong? Ya kan? Akhirnya yang dilakukan adalah, nah ceritanya tuh gini, tahun 80-an tuh, 70-80-an, teori tipologi itu lagi jaya-jayanya. Ini rasional, daripada gua kasih arsitektur Bali salah lagi, gini aja deh. Ini kan bangunan umum semuanya, nggak ada yang rumah kan ya? Bangunan umum di Indonesia apa sih? Ya kayak tempat orang kumpul lah ya. Dari suku apapun dikumpulin tuh. Dikumpulin datanya, terus apa yang sama dari itu semua? Kesimpulannya ternyata universal banget ya. Atap ditopang sama 4 kolom gitu. Akhirnya ada ketentuan waktu itu untuk master plan UI, semua bangunan lu terserah kayak apa bangunannya, tapi harus nomor 1, atap tropis, gak boleh flat roof. 2, prinsipnya atap ditopang 4 kolom, tapi penerjemahan kolomnya gimana terserah gitu kan. Ya ini salah satu contoh gedung pusat administrasi UI oleh Gubernur Cahyono ya. Apa yang kita lihat dari karya Yori, kalau ini komputer saya mati gak apa-apa karena ini setelah terakhir. Itu arsitektur Nusantara kan, kayak pembangunan dari arsitektur Indonesia. Ada beda antara arsitektur Indonesia dan Nusantara. Arsitektur Indonesia itu tahun 70-an, 80-an diseminarin terus, apa sih yang Indonesia, tahu gak kesimpulannya apa? Gak ada, baca aja prosedurnya. Ini orang ngomong apa, ini orang ngomong apa ya. Akhirnya ada orang-orang seperti ya Pak Yosef termasuk lah ya, salah satunya. Gimana kalau arsitektur Nusantara? Nusantara ini istilah yang lebih luas ya. Kalau ngomong Nusantara, Malaysia termasuk, Filipina termasuk. Mereka melihat semua itu satu cerita arsitektural. Sebenarnya lebih ke situ aja, netral-netral aja, akademis aja. Kenapa kita nggak memperhatikan itu? Arsitektur yang tanda kutip Austronesia atau apa, gue nggak tahu. Makanya pakai istilah Nusantara. Yori terpesona, sehingga lahir gue. Cuma
saya melihatnya begini, saya nggak sepenuhnya mengatakan bahwa kaum romantisis dulu salah ketika dia mengkaitkan lanskap dengan arsitektur, orang, atau apapun. Maksudnya kalau kita lihat foto ini aja, walaupun foto kadang menjebak ya, wujud-wujud bangunan ini dengan lanskapnya, blending ya, ya maksudnya cocok lah gitu kan. Anda kalau lihat banyak bangunan vernakular di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia nih, selalu wujudnya dengan lanskapnya ada kesesuaian. Di poin itu menurut saya, Anda boleh nggak setuju sih, jangan khawatir. Tapi menurut saya di poin itu orang romantisis benar. Tapi masalah terjadi ketika lanskap dipolitisir. Ya kalau lanskap dipolitisir, arsitektur bisa dipolitisir juga loh. Identitas itu bukan sesuatu yang buruk sih. Memang sesuatu yang perlu ditampilkan. Dan kalau posisi saya gini, bukan identitas bukan sesuatu yang haram, perlu. Apalagi kita kan sekarang menghadapi globalisasi ya. Saya pernah membandingkan kurikulum sekolah arsitektur di Indonesia pada umumnya ya, mirip-mirip lah ya. Saya bandingin dengan satu sekolah di India, SPA yang di New Delhi. Itu maksud yang topnya di India. Di India itu yang top ada dua, SPA New Delhi sama SET di Ahmedabad. Nah yang saya suka sama kurikulum mereka adalah, ya orang kan suka mengira India ya, India, Hollywood lah gitu kan, pohon nari-nari di antara pohon. Tapi sebenarnya kurikulum arsitektur mereka tuh bagus gitu. Mereka bisa balance antara yang lokal dan yang dunia. Nah ini yang saya gila, makanya karya-karya orang arsitek India sekarang kalau ada dia punya identitas yang kuat, tapi punya nilai global juga. Percaya apa enggak kan? Kan ada yang masuk Arch Daily segala macam kan? Maksudnya gini, saya nggak mengatakan Arch Daily itu sebagai suatu patokan yang penting ya. Itu kan cuma blog orang, tapi kan memasukkan karya ke satu publikasi itu kan pilih-pilih, bukan masalah selera loh, tapi masalah ideologi. Karya ini bagus, tapi nggak sesuai sama ideologi saya, nggak bisa, saya nggak bisa terima. Tadi gitu kan. Nah, karya-karya beberapa aset yang dia masuk. Nelvi dari Rao, tadi sebelum panel datang kita sempat ngebahas sama beberapa intern dari Oma tentang arsitektur Indonesia dan dalam pencarian identitas. Kita ada banyak pertanyaan sih dari teman-teman kayak kenapa sih harus arsitektur Indonesia? Indonesia kan negara gitu. Kalau misalnya soal bangunan kita kan masih serumpun dengan negara-negara tetangga dari segi konteks negara tropis dan segala macam. Kita masih tetangga dengan negara-negara di Asia Tenggara. Atau ada lagi yang bertanya, salah enggak sih kalau misalnya kita ngedesain bangunan atap Toraja di Pulau Jawa gitu. Ya, katanya ada hasil sayembara apa gitu dibikin di situ dan katanya dicela-cela. Terus mulai mempertanyakan, salah enggak sih kalau misalnya kita mengadaptasi fasad dengan style seperti itu tapi ya di luarnya aja gitu. Tergantung yang jawab punya pandangan apa gitu kan. Punya sebenarnya ideologi apa, bukan ideologi dalam arti Pancasila, komunisme atau apa ya, tapi itulah ya. Emang jujur aja gini, waktu saya bikin tesis saya, di tesis saya menyatakan satu hal, arsitektur Indonesia tidak ada. Sebenarnya, dalam arti orang mencari arsitektur Indonesia dulu itu kan selalu berasumsi, oh ada bendanya loh, ini yang harus kita cari. Kalau saya bilang di tesis saya, enggak, karena zaman Belanda versinya begini, zaman Soeharto arsitektur modernis, zaman Soeharto kayak balik lagi ke zaman Belanda, tapi ada konteks yang nggak sama persis. Walaupun sekarang ada insight baru dari Abid Kusno, yang dikatakan Abid, sebenarnya bukan itu aja yang diomongin buku itu ya, tapi ada satu aspek yang diomongin yaitu kok di zaman Soekarno ada bangunan-bangunan yang klasik lagi sih, kolom Korintia nggak beres gitu kan. Zaman Soeharto mereka pengen balik ke apa yang disebut sebagai zaman normal. Masa penjajahan Belanda di abad ke-20 semuanya nampak normal, nampak baik, walaupun sebenarnya sialan juga sih, kira-kira begitu. Tapi yang jelas ya, nampak normal karena mereka semuanya apa ya, yang mapan gak diganggu, kemapanan gak diganggu, status quo tidak diganggu, hegemoni tidak diganggu. Soeharto kan maunya begitu, hegemoni gak diganggu. Bukan hegemoni dia pribadi, bukan hegemoni pertengahan,
tapi hegemoni satu kelompok besar arsitektur model, apalagi yang kalau bukan yang klasik yang bagus untuk itu menampilkan keinginan itu menurut Kusno ya. Nah, saya melihat jangan-jangan omongan arsitektur Indonesia tahun 80-an, 70-an, 80-an juga agak-agak nyentuh ke situ. Ya, kita harus akui bahwa di masa-masa itu banyak akademisi dan arsitek yang juga dari kalangan elit. Kita harus akui itu. Butuh pengaruh dong dalam mereka punya pandangan, padahal apa gitu kan, ada pengaruhnya kan. Misalkan kok Andi Mursyid serangin kayak gitu-gitu banget gitu. Ya iyalah, dia keluarga elit Solo. Ada poin yang tadi Mbak bilang itu menarik, bahwa ada ciri yang sama kan dengan Asia Tenggara lain kan. Nah, itu benar. Ya, sebenarnya poinnya Asia Nusantaranya kelompoknya Pak Yosef itu gitu. Ada yang salah satu muridnya Pak Yosef yang lulusan ITS juga menghubungkan joglo dengan satu arsitektur vernakular di Filipina Selatan, suku Bontok ya. Arsitekturnya kok joglo lagi gitu, padahal bukan joglo. Sebenarnya kita bisa lihat apa yang diberikan di NUS di kelas sejarah arsitektur Asia Tenggara di Yohanes Widodo di NUS untuk anak-anak S1 tentang sektor Asia Tenggara, walaupun dengan catatan kalau NUS memberikan itu bukan karena urusan yang super akademis, sebenarnya itu ada kaitan yang agak politis juga ya, tapi gak apa-apa lah, kita lupain dulu politisnya. Memang ada kemiripan, ada konteks yang mirip bahkan antara kelompok-kelompok manusia Asia Tenggara ini, tropis, basisnya rumah panggung ya kan, materialnya itu lagi, kalau bikin candi batu lagi, gitu. Nah, ada yang sama lah. Kak, mungkin juga perlu belajar, justru saya lihat yang sering kita lupakan ya, dari aspek-aspek modernis kita, saya silakan tadi. Ada kecenderungan di antara orang-orang yang pro dengan arsitektur Nusantara atau apa, kecenderungan untuk mengkritik arsitektur modern yang modernis Andrewa atau apa. Sehingga mengkritik yang arsitektur yang kontemporer yang ada sekarang di dunia. Coba lihat umurnya mereka deh. Mereka kuliah tahun kapan? 70-an ya. Artinya mereka kuliah zaman arsitektur posmo kan gitu kan. Di zaman arsitektur modern dipukul-pukulin gitu kan. Itu yang bikin misalnya Pak Yosef itu kan agak gimana sama arsitektur yang modernis, yang flat roof, gimana gitu kan. Karena Pak Yosef itu dididik oleh Sophie Hacker, seorang arsitektur kenal zaman itu, dan dia terekspos sama karyanya Michael Graves dan lain-lain, orang posmo gitu pada dasarnya ya. Anda lihat background itu, sehingga mereka gak ngomong sama kita silahkan ngomong apa, kadang ngomong sih kalau ditanya sih, pasti ngomong kalau Anda nanya, tapi kalau gak ditanya mungkin gak ngomong. Silahkan itu sederhana kan penyelesaiannya kan, arsitektur Indonesia itu apa? Flat roof gak apa-apa, yang penting modernis, tropis, titik. Nah iya udah selesai. Terus apa lagi? Paling gampang lihat karya-karya Silaban kayak Istiqlal ya. Pembelian material, beli aja material yang paling mahal yang ada. Tidak punya alasan. Kan konteksnya zaman Soekarno, satu-satunya yang bisa beli AC tahun 50-an siapa? Tahu? Bank Indonesia. Tahun 50-an tuh gedung kantor pakai AC adalah BI Tamrin. Kenapa? Ya Bank Indonesia yang nyetak duit ya. Sehingga kayak Istiqlal ya, atau bahkan rumahnya dia sendiri tuh, dia bela-belain pakai marmer lantainya. Kenapa? Biar keren-kerenan. Enggak, adem kan marmernya. Artinya apa? Ini gak perlu AC kan? Duduk aja di situ, berdiri aja di situ, udah enak. Dan tahan lama, pakai besi krom. Tahan lama, pokoknya material-material tahan lama deh. Tahan lama, bisa bikin adem dan seterusnya. Antara Anda ke Istiqlal atau Anda ke rumahnya Silaban. Oke, Istiqlal mungkin lain, ada duit negara ya. Nah, duit negara nggak pakai nomor seri lah, udah bikin aja tuh segede itu pakai marmer semua, terserah. Tapi kalau rumahnya Silaban, ayo anak 10, anak 10 loh Silaban, ya anak, anak 10. Biaya anak 10 nggak gampang kan, saya biaya anak 2 aja udah menggap-menggap gitu, ini 10 lagi. Nah, tapi dia jaban-jabanin tuh, bikin rumah segede itu, oke lah tanah masih murah zaman itu,
apa pakai marmer, pakai terasu yang paling bagus zamannya, pakai apa yang paling bagusnya, baja yang paling bagus zaman untuk strukturnya dan seterusnya. Buat apa? Maintenance-nya minim. Nggak perlu pakai AC. Yang menarik, dinding sama atap nggak pernah ada yang ketemu di rumahnya. Pasti gitu. Ya. Alasannya sih dua, satu alasan sok estetis ya. Kan yang penting arsitektur tropis atapnya doang, dinding gak penting. Tapi rumah ya harus depan lah ya. Kedua, ventilasi lah ya, udah jelas ya. Tapi poinnya selamat adalah, yang bisa kita pelajari dari itu adalah gak usah mati-matian cari, gak usah berpretensi cari identitas yang sebenarnya agak-agak politik identitas itu. Tapi kebutuhan lokal di waktu sekarang itu yang dipenuhi, itu aja. Si Lambert melakukan itu semua, misalkan bila-bilain marmer yang tinggi-tinggi atau gimana, yang mahal atau apa, karena dia tahu dan dia ngomong terang-terang, Indonesia masih miskin waktu itu ya, Indonesia itu masih miskin. Lo mau maintenance masjid ini terus-terusan tiap tahun dengan jumlah gede? Nggak mau kan? Udah modal gede di awal nggak apa-apa. Belakangan kan nggak ngeluarin model karena materialnya yang the best aja langsung. Tapi ngerti poinnya kan sebenarnya, bukan untuk show off, tapi dia mikir maintenance, dia mikir karena dia tahu Indonesia masih miskin. Jangan sampai duitnya cuma buat merawat masjid seraksasa itu, merawat kantor pemerintah gedung pola segede itu atau apa gitu. Sederhana itu. Dia terapin di rumahnya sendiri kan. Itu rumah tahun 59 kan. Sampai sekarang masih baik-baik aja. Sedangkan banyak rumah yang di bawah setelahnya udah kropos-kropos gitu-gitu. Bukan the best material. Tapi sebenarnya bukan masalah pemakaian material kan. Poinnya adalah menjawab kebutuhan lokal sekarang, di saat yang sekarang. Itu akan ada ciri tersendiri. Percaya apa enggak? Itu iya loh. Anda kalau lihat karya-karya Silangga, Anda akan lihat karya-karya modernis yang gak akan ditemuin di Jerman atau di Amerika. Coba aja cek aja. Modernis iya kelihatan. Tapi kok khas Bogor gitu kan, rumahnya di Bogor.